Bapak Ibu peserta uh, internal conference uh, pada sesi nasional speakers ini uh, sesi ketiga kita menghadirkan uh, Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman. Nah, ini CP-nya luar biasa ini. Kalau kita lihat CP-nya harus lihat dari ujung dulu yang ada grafiknya ini. Kalau ada grafik ini uh, artinya karya tulis Bapak Aji Dedi sudah dikutip oleh 1148 tulisan. Itu kurang lebih uh, kutipannya dikutip oleh 1148 tulisan. delapan kemudian uh, indeksnya, indeks H-nya 17, indeks I-10-nya 32. Uh, ini masih jauh nih. Mudah-mudahan bisa menyusul terinspirasi oleh Pak Jededi. Uh, CP-nya Pak Jededi Mulawarman, yang pertama itu adalah beliau Ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang utama dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis brawijaya ketua umum dpn forum dosen ekonomi dan bisnis islam atau disebut dengan fordebi yang aktif juga kegiatannya ketua umum dpn aliansi pengelola jurnal berintegritas indonesia aljbi ini juga aktif presidium pusat masyarakat akuntansi muti pada indonesia mabi kayaknya hari sabtu ini juga ada caranya aktif sekali direktur sekolah Internasional bani hashim singosari malang ini juga aktif di sini Nah ini wisudawan terbaik cum laude S2 dan S3 dua kali ini S2 dan S3-nya di Perwijaya, Dosen terbaik di Universitas Wijaya 2011, World Paper National SNA 2016-2019 dan International USM Malaysia 2016. Ini artikelnya bagus banget di Penulis buku bestseller nasional yang utama Jejak dan Perjuangan Hosca Krimenoto, dan ada lagi buku yang terkait dengan uh, teori, konsep dan laporan keuangan di akuntansi syariah. Uh, mungkin cp c yang lain di luar ini banyak lagi uh, yang mungkin gak kita sempat sampaikan. Yang intinya adalah Pak Aji Dedi tersebut adalah uh, menjadi pembimbing atau co-promotor yang memberikan ide baru kepada siswa bimbingannya bing yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Itu yang kesan yang paling luar biasa, Pak Haji Dedi. Uh, waktu dan waktu alokasi waktu untuk Pak Haji Dedi untuk menyapa, menyampaikan materinya tentang dekan koloniasi sains melalui paradigma Nusantara kurang lebih 30 menit Pak Haji uh, mungkin kalau dikasih waktu dua jam juga Pak Haji Dedi habis gitu loh kita slot dulu 30 menit kita lihat eh, bagaimana penampilan Pak Haji Deddy. Silakan, Pak Haji Deddy, eh, cek suara dulu. Silakan, Pak Haji Deddy. Eh, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <tuh> langsung nah, silakan, nah, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, ya, terima kasih. Saya uh, share screen ya. Uh, terima kasih. Pak Ongki, Pak Juniarta, luar biasa. Saya saya banyak belajar ini, banyak belajar dari ini uh, berbagai perspektif gitu ya tentang tentang bagaimana sebenarnya memahami uh, religiositas religiusitas kita, kemudian memahami bagaimana sebenarnya uh, ilmu pengetahuan itu bisa dikonstruksi sesuai dengan religiusitas kita dan kebudayaan kita. Yang nah, tadi banyak contoh gitu ya dari Pak Gilarte dan Pak Ongki. Nah saya mencoba uh, menyampaikan beberapa hal. Semoga ini ada ada yang berelasi dan uh, bisa jadi, mungkin diskursusnya uh, ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan uh, lebih baik, gitu ya. Dan saya yakin, kapan-kapan kita bisa ketemu, Pak Junior. Pak Ongki, enggak enak kalau pakai layar begini, kan? <laughs> diskusinya tidak konkret, ya. Oke. Okay. Uh, jadi awalnya ya, awalnya adalah uh, tentang kegelisahan kami gitu ya di peneleh terutama di peneleh yang utama gitu, ya. dulu namanya Yayasan rumah peneleh uh, banyak uh, aktivitas kita termasuk Mas Andy kemudian teman-teman di Bali di Lombok, di Sumbawa, di Jawa, di berbagai provinsi, bahkan kita komunikasi dengan kawan-kawan di India, di Nepal, di Yunani, ya. uh, di Belanda. Nah, uh, makanya kita punya namanya internasional ambassador gitu ya. internasional ambassador yang benar-benar orang asli sana tapi punya kesamaan keinginan untuk merelasikan Peradaban, salah satunya adalah kalau di peneleh sendiri kita itu resah nasib negeri kita ini yang secara historis dan kul kultural, gitu ya, terambang-ambing di peradaban yang dominan. Kalau pas Barat yang dominan, maka kita akan mengacu ke Barat. Kalau pas eh, dulu zaman sebelum orde baru, orde lama masuk ke ruang-ruang apa perang dingin gitu ya. Komunisme kita ke sana bertempur gitu ya. Nah, sekarang ada era e, jalur sutra baru itu ribut juga kalau kita lihat di WA grup gitu ya. Itu kan e, media sosial kita tuh gaduh sekali Sehingga nggak tahu ini ini yang benar yang mana, yang salah yang mana sehingga kita menjadi apa sangat terganggu. Salah satunya akademisi tidak tidak eh, juga santai-santai saja, bahkan banyak yang terjebak pada konstruksi konflik yang berkepanjangan. Nah, memang kita sekarang ini apa eh, sedang secara global Indonesia itu kan di tengah peradaban yang sedang beralih kekuasaannya dari yang barat menuju jalur sutra baru tadi. Nah ini menjadi eh, PR kita bersama. Gitu ya. Apakah kita seperti itu di masa-masa lalu juga seperti itu? Tapi masa-masa eh, Sriwijaya, masa-masa eh, Majapahit, masa-masa Peradaban-peradaban besar di Nusantara itu eh, selap, sepertinya ada ada harmonisasi yang dibentuk tanpa harus terkonstruksi oleh peradaban besar. Kita memiliki peradaban besar sendiri dan ini eh, sepertinya kita belum bisa menyelesaikan masalah itu hari ini, ya pasca kemerdekaan. Nah, dampaknya itu ya kita. <tuh> nilai-nilai kepancasilaan kita, nilai-nilai religisitas, harmoni antara kebudayaan, agama, dan lain-lain itu menjadi makin tergusur. Gitu ya. Kita eh, terlalu terpana dengan liberalisasi. Sehingga bisa jadi kalau dalam teori budaya, teori kebudayaan itu kita eh, banyak, ya. kalau kawan-kawan di kebudayaan itu menganggap sebagai kita gagap kebudayaan karena kita tidak punya jangkar kebudayaan ya. atau kita melemah jangkar kebudayaan encourage culture kita itu melemah Nah itu bisa dilacak misalnya misalnya kita itu jadi bangsa peniru gitu ya, film aja niru gitu ya, ada hojek kemudian nama kudik gitu ya. ini kan enggak apa cara berpikir yang sangat eh, apa manusia-manusia Indonesia ini sudah lupa dengan dirinya sendiri, jati diri. Bahkan kalau anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah itu hobinya kayak begini, K-pop Korea itu, nah nggak bisa di ya. Di Netflix, di mana-mana itu kan situasinya kan seru gitu ya. Jadi kita JKT48 kemudian apa di penelitian kemarin ada yang namanya uh, bedah buku tentang apa army gitu ya. Jadi idola meng, yang mengidolkan BTS mengidolakan BTS uh, grup musik di Korea gitu ya. Bahkan sains teori kebijakan kita itu bisa jadi kopas dari barat ya sebenarnya oke oke saja selama kita tidak terkonstruksi gitu ya tidak terkonstruksi eh, cara melihat kemakmuran itu kita terjebak di agency teori SDG uh, apa uh, GCG kemudian internasional standar oh, kalau 4.0 kita tergeser ke 4.0 dan seterusnya dan seterusnya kita selalu terkopas gitu ya Nah, Padahal, kalau kita masuk ke ruang-ruang yang lebih filosofis dari 4.0, titik itu adalah bagian dari proyek membunuh Tuhan. Itu seperti yang dikatakan oleh uh, Yuval Noah Harari misalnya bahwa algoritma sudah menjadi agama dan kita tanpa harus uh, me merefleksikan kebertuhanan kita itu, kitalah Tuhannya itu. Dan ini uh, terefleksi juga di SDGs misalnya. Sistem pendidikan kita gitu ya uh, terkonstruksi di SDGs gitu, kita tanpa kita mengerti bahwa sebenarnya Pancasila itu lo punya kemudian uh, banyak hal uh, yang kita kadang-kadang lupa bahwa tujuan pendidikan kita kalau menggunakan logika Pancasila, undang-undang dasar 45 kita, ini gitu, kan ujungnya kan manusia bertakwa manusia mulia kalau kata tadi bapak-bapak mengatakan uh, ini apa uh, ada situasi yang kita bahkan lupa di SDGs pun itu ketika uh, kita equal itu salah gitu ya memahami itu seperti yang dikatakan sekjen PBB bahwa LGBT itu pun penting gitu ya. oke okay, ya, kita memahami bahwa kita perlu anu ya, bah, memahami mereka Tapi harus ada yang kita pikirkan masa depan. Kalau LGBT-nya kemudian menghancurkan sistem keberagamaan itu jadi masalah ya. Sehingga kalau kita dengar kabar di Eropa itu gereja-gereja 2000 gereja di Eropa di Prancis itu ditumbangkan. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ketika jangkar ke Kegiatan itu membuatkan seksualisasi nilai kebenaran rentan infiltrasi jahat. Kalau masih begini nggak apa-apa. Kalau yang sudah sampai jatuh cinta sama asbak itu kan lebih anu, lebih nggak jelas lagi cara berpikirnya. Apakah kita bisa memahami yang hal-hal seperti ini atau jatuh cinta sama pohon atau jatuh cinta sama boneka? Tadi malam saya ngecek ada satu orang di Belanda gitu rumahnya itu penuh puluhan boneka jadi dia hanya jatuh cinta sama boneka saja ya. cantik cantik lagi bonekanya nah eh, kemudian karena cara berpikir politik dan ekonomi yang menjadi basic eh, barat gitu ya. kemudian eh, segala sesuatu diwisatanisasi ya. tadi ada sisi baik dari wisatanisasi tapi Jangan salah, masih ada sisi yang belum selesai, ya. Ketika uh, wisatanisasi itu kemudian uh, mereduksi agama, kemudian hanya sebagai tempat kunjungan, ini sangat berbahaya. Bukan hanya agama Hindu, bukan hanya agama Buddha, agama Islam pun menjadi seperti itu. Meskipun ekspresi ekspresi religiusitas hadir, tapi kemudian itu hanya untuk ujung-ujungnya pada uh, akumulasi keuangan. Ekonomi, ini, ini jadi berbahaya. Meskipun ada sisi baik demokratisasi tadi, ini ya. Eh, yang lebih dahsyat lagi adalah ketika misalnya buku-buku kita juga sastra kita adalah sastra yang eh, menyebabkan kita permisif dengan segala hal yang sifatnya agak pornografis, gitu ya. Dan ini kalau ini dibaca anak-anak SMP, oh ternyata eh, apa? Di sebelah kanan itu kita bisa melakukan seks dengan yang sama-sama laki-laki, nanti sebelah kirinya melakukan hubungan seks dengan perempuan. Ini kan agak berbahaya, gitu ya. Nah, ada batas-batas, batas-batas moralitas yang itu ter, ter, terhambat. Gitu ya. Bahkan sampai kalau sekarang itu teman-teman di takut dengan isu-isu LGBT di perguruan tinggi ini agak ada situasi yang menyebabkan kita menjauh dari kepancasilaan kita, kebudayaan kita, religiositas kita. Nah, <tuh> yang menarik itu kan negara, negara itu sebenarnya punya agenda kebudayaan. Pernah agenda kebudayaan itu uh, bahwa budaya itu kan ekspresi budi, ya. ekspresi uh, jati diri manusia yang baik. Ya. Dan itu Gus Dur pernah melakukannya tahun 99 sampai 2001. Uh, Gus Dur waktu itu fokus ke kebudayaan. Ya. Bahkan uh, saya nggak tahu sampai sampai sekarang apakah ini kalau saya lihat evolusinya adalah evolusi yang makin menghilangkan kebudayaan tapi politik ekonominya makin menguat. Padahal kalau kita lihat Gus Dur itu tahun 2001 sudah bikin yang namanya poros Jakarta, Beijing dan Cina tahun 2001 dan kebudayaan adalah kunci. Tapi kita lupa dengan yang itu, kita bangga dengan obor Cina yang baru tahun 2000. 2013 tapi fokusnya adalah pragmatisme politik ini kan ada ada kegagalan memahami gitu ya bahwa jati diri kita ini besar tapi kita eh, sangat lalai dalam itu nah kegelisahan itulah yang mendorong untuk mencari jati negeri ini yaitu Nusantara pertanyaannya adalah apakah Nusantara memiliki keunikan sainsnya sendiri dengan demikian apakah bila itu dijadikan dasar konstruksi pengaduan kita akan berdampak pada kemandirian dan tegaknya jati diri ini kan pertanyaan besar sebenarnya dan kalau kita bicara gitu kita bi berbicara tentang lokal fullness atau global foolishness. sekarang kan hadir itu yang namanya lokal fullness bahwa eh, menjadi orang lokal itu bodoh ya. menjadi orang global itu penting wisuda nggak pakai apa eh, kupluk Jawa gini ini nggak ada yang ada ya pakai kebanggaan kita kampus-kampus itu ya tadi disidir Pak Ugi itu nah, kebudayaan kita itu uh, hanya belajar sampai di titik itu tapi kita dibaratkan nah datangnya kolonialisme barat gitu ya sejak ratusan tahun lalu hingga kini dengan berbagai gaya dan invasi dagang senjata hingga budaya telah menggeser nih, kecerdasan lokalitas kita yang menjadi mentalitas budaya itu kata kunci sebenarnya yang mana mengucapkan pisau kebudayaan menjadi senjata itu bunuh diri kita akhirnya menjadi ejekan kasar lokal foolishness itu sama aja lah misalnya seperti e, vaksin gitu ya vaksin gitu kita sibuk dengan vaksin dari luar padahal kita punya herbal ya. dan ini tanpa harus disuntik diherba, di di apa vaksin sebenarnya kita kebal makanya kalau kita ngomong tentang pandemi corona itu di Eropa di Amerika di mana-mana itu yang mati banyak di Indonesia itu yang mati sedikit sekali gitu ya karena itu tadi ada kesadaran kebudayaan yang timbul ya. Eh, Makanya di penilai itu kita penilai itu kan artinya pinilih ya. Pinilih artinya terpilih. Kita mencoba untuk melihat bangunan kebudayaan perubahan itu harusnya perubahan sosial kebudayaan itu menuju kebudayaan nusantara yang berketuhanan adil makmur dan sejahtera itu seperti apa. Makanya kita mencoba untuk menggali nilai-nilai Salah satu tokohnya kalau di penilai itu kan ada Haji Umar Said Chokrabinoto yang juga berbicara tentang uh, kebudayaan dan agenda existing kita gitu ya di Penelitian Institut salah satunya itu kan membingin uh, membingkai gitu ya membingkai uh, kekuatan kebudayaan yang berbasis pada agama itu menjadi agenda besar makanya kita melakukan international conference itu mulai tahun 2019 hingga sekarang gitu. itu konsernya pada itu salah satu itu di penela itu hanya salah satu saja ini untuk apa untuk merelasikan eh, kekuatan kebudayaan itu nah eh, praksisnya kalau di penela itu kita makanya kita mencoba me, melakukan beberapa waktu lalu kita bikin yang namanya parade metodologi paradigma Nusantara kita mencoba untuk uh, menggali gitu ya, apakah memang ada paradigma berpikir gitu ya, pandangan dunia kita sendiri yang uh, bisa dibangun untuk memperbaiki negeri yang sudah carut-marut itu maka kita bikin parade metodologi kita bikin sekolah metodologi penelitian Nusantara gitu ya, bahkan Kemudian saya dan beberapa kawan sudah mulai nulis artikel jurnal internasional judulnya Paradigma Nusantara Decolonizing Science Agenda misalnya. Ini bagian dari uh, mencoba untuk mengintrodusir kembali kekuatan-kekuatan kita bersama. Nah, kalau kita berbicara tentang uh, Paradigma Nusantara, pasti kita akan melakukan dekolonisasi apa sih dekolonisasi itu dekolonisasi itu kan eh, yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sebenarnya sedang terjebak pada ilmu-ilmu eh, barat yang kita bahkan itu sebagai paradigma yang kemudian agama kebudayaan itu dipotret berdasarkan cara pandang barat Indonesia kejawaan kita kebalian kita Sumateraan kita, ke Makassaran kita ada, tapi didesain berdasarkan cara berpikir barat. Itu sehingga ada misleading, gitu ya, misleading realitas dan pengetahuan Nusantara. Makanya kita coba Mencoba untuk, apakah bisa kita kalau kita menggunakan paradigma Nusantara melepaskan dari trilogi filsafat-sains. Kalau kami memahami bahwa kesalahan besarnya adalah pada trilogi filsafat-sains yang sangat barat sentris. Sehingga kita tidak bisa mengembangkan jati diri pengetahuan diri Nusantara itu. Seperti apa sih? Nah, Asumsi adalah kata kunci di cara berpikir barat makanya nah, mereka mesti bicara tentang assumption, gitu ya. assumption, assumption selalu segitu. Nah, filsafat sains selalu berpikir tentang fil asumsi, asumsi itu terlalu kontekstual yang selalu terjebak pada realitas, gitu ya. nah, tanpa memahami uh, pusat besar uh, uh, kekuatan uh, religisitas kita sendiri, gitu ya. sehingga ketika kita melihat itu kita jadi akomodatif ya. Dan barat mengatakan bahwa asumsi filsafat sains itu adalah universal universal, objektif dan otonom dan itu kemudian diturunkan dalam ontologi, epistemologi dan aksiologi atau human nature dalam ilmu sosial itu menjadi yang logis atau rasional. Selama eh, agama dianggap sebagai bangunan yang logis, rasional, ya kita terima agama itu. Selama dia tidak bisa diterima secara rasional, dia <tuh> harus dibuang. Padahal kita tahu kebudayaan yang berbasis agama di negeri kita ini selalu dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya sangat teologis gitu ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada dewa, kepada Brahma, kepada Allah, kepada Tahu dan lain-lain itu semua ujungnya adalah kalau dalam bahasa Islam itu kan ketohitan, percaya kepada satu kekuatan besar yang menjadi rujukan besar kita. Dan ini tidak boleh ada di dalam cara berpikir Barat, sehingga nah, konstruksinya wajar kalau. Kemudian realitas itu harus empiris, kontekstual, sosiologis, historis, scientific metodenya ya pemisahan sains sosial dan alam, kemudian konstruksi temuannya teori dan praksis itu harus dipisah. Nah ini adalah bagian dari postkolonialisme atau neokolonialisme sains yang eh, kalau dalam bahasa lain bisa jadi itu orientalisme atau epistemic violence atau ideological hegemony. Ujung-ujungnya apa? Hanya untuk eksistensi manusia. Padahal kalau misalnya dalam bahasa Islam ya, atau dalam agama-agama lainnya, eksistensinya adalah mencapai insan kamil, mencapai manusia mulia. Kalau dalam bahasa Nasr itu kan pontifical man, manusia suci, itu adalah bagian dari menuju yang satu, Tuhan itu, kalau dalam bahasa Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah, tapi ini dalam barat tidak ada, itu tidak boleh ada. Itu karena hanya manusia titik, ya. dan itu harus kontekstual. Oke, okay. sehingga wajar kalau dalam misalnya di e, cara berpikir ekonomi, ya, ekonomi atau saya yang berpikir akuntansi, ya, orang akuntansi kita terjebak di paradigma modern atau positivistik, gitu ya. Tapi ini bergerak sebenarnya sejak 93 mulai muncul multi paradigma, gitu ya. Ada paradigma positif, interpretif, kritis dan kosmo. Tapi ini semua cara berpikir Barat. Nah, di tahun 2010 hingga 2020 ada proses-proses eh, apa ingin melihat kembali eh, jati diri kita, gitu ya. Maka muncullah paradigma religius, paradigma spiritual. Nah sekarang 2021 itu mulai muncul lagi. Ya harusnya kita ngomong tentang paradigma Nusantara. Ya kalau memang ada paradigma cinta, kenapa tidak? Paradigma cinta, Pak Cina, gitu ya, paradigma Afrika, paradigma Amerika, dan seterusnya. Dan seterusnya. nah, kata kunci besar sebenarnya dari apa, proses itu adalah proses pembersihan supaya ya, atau penyucian kembali gitu ya penyucian kembali kita tidak menggunakan asumsi filsafat modern tapi kita mencoba menggunakan kaidah kalau dalam apa dalam cara berpikir nusantara itu sebenarnya ada yang namanya kaidah atau hikmah gitu ya nusantara maka kita sebenarnya di Pendela itu sedang tidak asik dengan cara berpikir ontologis, epistemologis, atau aksiologis. Kita berbicara tentang jati diri Nusantara itu seperti apa. Kemudian integralitas diri itu seperti apa. Dengan umat, dengan religiusitas kulturalnya seperti Tujuan. Ya. Tujuan Nusantara seperti apa. Yang jelas adalah kesucian, kesemestaan Tujuan. holistik, agama, kebudayaan, dan keyakinan gitu ya. Nah, saya percepat ini dan Nah. Jadi kalau kita bicara kaidah nah. cepat utama paradigma nusantara, maka sebenarnya ini adalah substansi filosofis keilmuan. Sekali lagi tidak menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, karena nusantara punya cara berpikir sendiri. Ini yang disebut dengan kaidah. Kaidah itu berbeda dengan asumsi. Dia mendasarkan pada pandangan dunia yang konkret material dapat candra maupun yang tidak ya yang tidak dapat dicandra secara indrawi bahkan yang profetik yang ilahiyah, yang selalu memiliki ekspresi holistik ya, moralitas yang dekat dengan ajaran agama dan rasanya nah makanya ada empat apa empat kaidah ini ya yang pertama adalah jati diri Nusantaraan. Ya tadi disebutkan Pak Suryata. Kita harus ke coba kita kembali kan. Ya ini hanya untuk mem mem memahami. Oh ternyata ada Sriwijaya ada sebuah peradaban besar. Bahwa kita punya jati diri loh. Bisa loh kita ini uh, punya jati diri Nusantaraan. Dulu Majapahit kita pernah besar. Sultan Agung Mataram juga pernah gitu ketika dihadang oleh apa, uh, kekuatan Portugis, Belanda dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya proses pribumisasi nilai-nilai kenusantaraan itu sudah dilakukan gitu ya. Seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Siti Jenar tadi di Hindu juga ada dan seterusnya di Bali gitu ya, di Bali. Nah, semua tokoh-tokoh Nusantara itu sebenarnya tidak menampil itu ya. Tidak menampil itu. Semua tokoh Nusantara itu menonjol. Dan mereka memahami bahwa ada kekuatan besar yang harus kita lihat sebagai kekuatan yang bisa diajak komunikasi. Tapi kita harus membangun jati diri sendiri. Itu yang pertama. Maka jati diri itu adalah bagian penting maka muncullah kaidah kedua bahwa pandangan integral atas realitas. Ya, nah, karena kita tidak lagi melihat dunia itu apa kok existing gitu ya atau berada hadapan maka kita perlu membutuhkan kiblat ya baik timur maupun barat tidak bu, kita tidak butuh kiblat kalau kata Quran itu dan milik Allah itu timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah gitu ya sungguh mah Allah maha luas, maha mengetahui, enggak perlu lagi timur atau barat. Yang penting itu kebajikan, yang penting adalah ekspresi keimanan, yang penting itu adalah kita berbuat baik pada orang lain, menjalankan eh, apa, aktivitas keagamaan kita, tapi kita juga punya relasi sosial yang tinggi dan lingkungan yang tinggi sehingga ketika kita memahami ada turbulensi abadi perubahan semesta yang selalu berubah gitu ya seperti tahu itu kan yin dan yang itu kan berputar gitu tadi diceritakan pak Ongki misalnya semesta selalu berubah gitu ya dan makanya kenapa logonya peneleh itu kan seperti ini gitu ya dia siklik gitu ya tapi harus ada yang tegak satu alif gitu ya. Ini adalah kata kunci, sebenarnya perubahan harus tetap. Nah, terjadi meskipun kita harus tetap tegak. Nah, evolusi perubahan itu, kita lihat ada peta-peta perubahan dulu. Kita itu adalah masyarakat yang sangat religius, kemudian di masa modern religiusitas itu dibuang, hanya rasionalitas yang muncul. Nah, ketika... Sekarang mulai muncul lagi kesadaran-kesadaran religius, kesadaran-kesadaran kebudayaan. Maka sebenarnya ini adalah pintu masuk yang paling penting untuk melakukan eh, perubahan-perubahan yang mendasar. Bahwa kita punya kekuatan diri dunia egosentris, ya. Tapi kita punya kekuatan relasi sosial, gitu ya dengan keumatan tapi keumatan diri itu pasti berelasi dengan uh, langit yang ilah ya dan ini harus uh, dalam posisi keseimbangan kalau kata Ibnu Arabi itu itu yang disebut dengan pola keseimbangan yang harus ditata nah Mantra Gayatri pun kalau kita lihat 24 huruf dari kitab Weda gitu ya, Hindu, Weda itu kan juga begitu. 24 kata itu yang semua ujungnya kalau saya saya nggak ngerti ya saya nggak bisa baca itu tapi terjemahannya misalnya kami berdoa atau bermeditasi pada Tuhan yang sangat sang mutlak misalnya pencipta alam semesta engkau lah sumber segala cahaya engkau lah sumber kehidupan semoga selalu mancar budi atau intelek ini kan sama seperti misalnya dengan eh, cara berpikir Quran misalnya Quran surat An-Nur ya, bahwa cahaya maha cahaya semuanya adalah pusatnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah eh, makanya sebenarnya kalau kita sudah memahami ada relasi antara eh, dunia dan Tuhan gitu ya dunia dan langit, maka sebenarnya religiusitas itu harus dibumikan. Makanya nilai religiositas itu merupakan substansi kesadaran manusia Nusantara masuk menjadi pusat konstruksi tradisi kebudayaan, menjadi pusat konstruksi tradisi di mana mereka hadir mencatu melakukan relasi harmonis dalam ruang kesemestaan. Itu kalau dalam bahasa Sunan Kalijogo ketika beliau harus bertemu dengan apa ajaran-ajaran Jawa, Kemudian proses Islamisasi ilmunya itu eh, dari serat Dewa Ruci dalam kisah Mahabharata. kemudian berproses menjadi sudut linglung, gitu ya, sebagai proses eh, spiritual Sunan Kalijogo ketika belajar ke Sunan Bonang. Nah, ini adalah proses-proses eh, apa memasukkan substansi nilai religiositas dalam tradisi kebudayaan itu makanya saya pernah eh, bicara di sebuah international conference di online gini karena waktu itu online bahwa kesucian itu ada di garis yang mulai dari awal sampai akhir di lintasan zaman kapan pun ruang dan waktu kesucian pasti hadir maka pertemuan antara al kabarisme Leonardo dan Da Vinci dan Luca Pacioli di zaman modern. Di, ini kalau kita ngomong akuntansi ya, saya ngomong akuntansi bahwa akuntansi itu nggak bisa lepas dari angka-angka itu pasti suci. Dan itu ternyata Leonardo, Luca Pacioli, tokoh akuntansi itu belajar ke al kabarisme yang kemudian membuat angka nol kalau dalam bahasa sekarang kosong gitu ya dalam bahasa agama itu suwung apa itu? bahasa bahasa kita suwung itu ketika puncak kehadiran kita hilang di kehadiran Tuhan kita, eh kehadiran Tuhan eh. nah uh, kalau kita lihat yang khas ketika religiusitas itu sudah masuk dalam ruang kebudayaan, itu seperti apa? Contohnya paling gampang adalah punokawan. Punokawan itu khas Nusantara, itu tidak ada di Mahabharata dan Ramayana. Itu hanya ada di masa-masa eh, eh, Hindu Buddha mulai muncul di kekuatan di Sriwijaya, di apa di Borobudur ini muncul mulai muncul yang namanya Punokawan. Ini tentang apa? Tentang pemahaman teman ketika kegaduhan dunia goro-goro hancur-hancuran. Punokawan ini eh, orang anu ya orang Nusantara itu kan nggak mau gaduh gitu. Orang Nusantara kalau kita jadi diri, diri Nusantara gini itu harusnya dihadirkan. Ya harusnya kita mencontoh Punokawan. Ini kan tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh orang-orang Nusantara yang menghadirkan ini loh. Uh, kalau gaduh ya santai aja lah gitu ya. Kita harus saling memahami. Gitu ya. Nah, tapi itu kemudian juga eh, ketika sampai di masa Islam berubah menjadi wayang kulit. Eh, apa, siapa? Sunan Kalijogo kemudian melakukan apa? Eh, dakwahnya menggunakan tradisi Jawa lewat wayang kulit dan ada tokoh-tokoh punokawan ini misalnya ada Semar, Bagong, Petro. Kalau di Anu ada cepot. Kalau di Jawa Barat nanti di, di Bali ada sendiri itu istilahnya saya lupa. Saya nggak ngerti nanti mungkin Pak Juniara tahu itu apa istilah kalau di Bali. Tapi inti adunya sama punokawan dalam tradisi Gunung Saya kemarin baca beberapa hal. Kemudian rumah adat Jawa Timur misalnya. Itu akulturasi dari tiga agama besar di Indonesia. Islam, Hindu, dan Buddha. Ini ada akulturasi yang besar. Sehingga memunculkan model bangunan arsitektur rumah Jawa. Ya, agak beda misalnya adat di Jawa Timur dengan di mana di Jawa Tengah. Tapi kata kuncinya apa? Ada struktur arsitektural yang sangat dekat dengan kebudayaan sekaligus religiusitas. Uh, misalnya simbol-simbol, misalnya bikin cerita kok guru, ya itu ada makna-makna spiritualnya. Gitu ya. Bahkan di sebuah rumah Jawa itu ada kalau di sana, di ruang tengah ada kamar khusus namanya sentong tengah. Itu adalah tempat paling sangkal, gitu ya. Tempat uh, di sana ada tempat nginang, tempat ya kalau sekarang merokok lah, merokok apa, bako, dan lain-lain. Ya. Eh, itu adalah tempat-tempat yang sakral. Jadi ada tempat sakral, ada tempat yang profan. Nah, ini proses-proses islamisasi kultural. ya Atau proses-proses islami, apa, religisitas dalam agenda kultural. Di Makassar misalnya, ada sulapa epak. Ya, saya sering bicara dan nah, ternyata mereka punya eh, ekspresi kebudayaan yang khas, tapi semuanya sama. Ujung-ujungnya adalah eh, menuju pada yang satu. Nanti Sulapai-pai itu bentuknya tidak lagi kayak Jawa, makanya bentuk-bentuk arsitektur rumahnya berubah. Ya. Tapi kata kuncinya apa sulapai Bahwa nanti ada dunia atas, maka rumah itu harus ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Dan semua mengekspresikan kesatuan menuju Tuhan yang satu. Kalau kita ke anu dia, uh, Tengku Zainuddin Abdul Majid di mana? Di Lombok misalnya. Loh, ahlu sunnah wal jamaah, tapi lihat itu. Kalimat-kalimat anunya itu, pantun-pantun puisinya itu. Di situ mengatakan datuk bersama ayahanda bahkan takluk dan tuh, kumba Karno, ya kan ada kumba karno, sabu jagat dan sebagainya bukti rinjani dan gajah mada artinya ada koneksi antara kebudayaan dengan agama meskipun ekspresi keimanan menjadi yang penting nah nah inilah yang kemudian ketika apa dan kebudayaan sudah selesai Jangan lupa bahwa kita punya tujuan ilmu Nusantara. Tujuan ilmu Nusantara itu adalah bahwa kebaikan sejati itu harus dikedepankan. Berakar pada religiusitas dan keadilan. Maka di panel itu kan kita bikin yang namanya buku-buku. Buku-buku yang mengintrodusir kekuatan-kekuatan religiusitas, kekuatan-kekuatan kebudayaan. Gitu ya. Maka muncullah kita buku seri paradigma Nusantara ini insya Allah terbit tahun 2022 kita muncul yang namanya paradigma Nusantara baik dalam perspektif filosofis maupun dalam perspektif metodologis untuk riset kita juga menerbitkan misalnya Gayatri, oh ternyata Gayatri itu adalah akuntan Majapahit gitu ya. bukan Raden Wijaya yang berkuasa terhadap keuangan negara ternyata ada akuntannya, siapa? Gayatri misalnya, dan seterusnya dan seterusnya Uh, saya kira itu ya kalau kita adalah manusia Nusantara maka pandangan dunia praksis dan pengetahuan kita ya kehidupan kita harusnya mencerminkan ke Nusantaraan kita termasuk uh, riset kita adalah riset yang sudah tidak lagi mengedepankan Barat kita terima Barat tapi itu harus dilihat dari cara pandang Nusantara. Nusantara. Teori-teori dari Barat boleh kita pakai selama dia bisa dan memenuhi empat kaidah Nusantara tadi. Sehingga baru setelah itu kita bisa gunakan sebagai cara untuk melakukan setara memunculkan agenda agenda ya, Kemudian saya memunculkan sains-sains teknologi-teknologi yang berbasis pada jati diri kita. Terima kasih. Gitu Pak Endi. Semoga ya, nanti ya, ya, ya. kita masih ada diskusi yang untuk memberikan apa keluasan gitu ya, keluasan dan kekuatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.